terasa Saiful Rahman sudah memimpin PDM Tirta Segah hampir 1 tahun. 1 bulan lagi, tepatnya tanggal 19 Januari, Saiful Rahman tepat 1 tahun. Di perjalanannya ini, bagaimana tantangan dan rintangan yang dilalui oleh seorang Saiful Rahman dalam memimpin PDAM. Saksikan wawancara khusus kami setahun menjelang Saiful Rahman memimpin PDAM Tirta Segah. Baik, Pak Saiful, kita hari ini diskusi santai aja kaitannya dengan PDAM. Kebetulan kami lama main-main ke sini. Ya. Jadi selama 1 tahun lebih kami tidak main ke sini. Tentu kami rindu, pengen tahu sampai sejauh mana kinerja pelayanan PDAM. Ya. Karena kan, apalagi Pak Saiful kan baru mau setahun ya Pak ya? Yang 2 hari nanti masuk 1 tahun. Pertama yang kami mau tahu Pak Saiful, tantangan terbesar Bapak sejak masuk di PDAM, memimpin PDAM sampai hari ini. Apa tantangan? Iya, sebenarnya kalau kita melihat, kalau boleh kita membaginya itu ada 2 sebenarnya, tantangan eksternal dengan tantangan internal. Jadi tantangan eksternal adalah bagaimana kita mampu untuk mengajak masyarakat bersama dengan kita untuk sama-sama kita membangun dari sisi air minum, penyediaan air minum bagi masyarakat. Nah, banyak masyarakat yang masih belum paham tentang betapa pentingnya air minum ini. Kalau kita bicara tentang stunting, saya ketika menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh Kementerian PU, salah satu pejabat di Kementerian PU itu mengatakan bahwa 20 tahun ke depan Indonesia akan mengalami masalah SDM serius. Kenapa? Karena masalah stunting di Indonesia itu rata-rata lebih dari 37%. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia Timur itu sampai 40% dan 60%. Artinya bisa sampai 100 juta lebih mungkin masyarakat Indonesia yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Dan kata Kementerian PU, hampir 100% itu disebabkan oleh kualitas air yang sangat buruk. Sampai segitunya? Hampir 100% disebabkan oleh kualitas air. Dan masyarakat tidak merasa, tidak sadar bahwa demikian pentingnya kualitas air itu. Saya pernah datang ke sebuah desa di kampung di sini ya. Kemudian saya sampaikan tentang pentingnya kita mengkonsumsi air. Mereka mengatakan, kami nggak perlu air, Pak. Kalau Bapak suruh kami bayar sekian juta, kami nggak akan bayar. Tapi kalau Bapak sediakan listrik di tempat ini, kami akan bayar. Jadi mereka menganggap bahwa... Di pulau. Saya tidak perlu sebutkan desanya. Nah, tapi disebut, dia disampaikan betapa pentingnya listrik itu bagi mereka. Padahal justru yang lebih penting kalau bagi saya ya, air ini menentukan masa depan Indonesia. Kualitas kita ya. Kualitas air. Tubuh kita ini kan ada reaksi kimia, iya. Reaksi biologis, reaksi fisik. Itu dipengaruhi oleh parameter-parameter pH, pengaruhi oleh peraturan Menteri Kesehatan sudah nggak terkait kualitas air. Kalau kita nggak sesuai dengan standar itu, maka fisika, kimia, iya, makrobiologi segala macam, itu akan membuat tubuh kita nggak optimal untuk tumbuh. Dan itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Dan itu sudah disampaikan oleh Kementerian PU. Dia bahkan Pak Menteri sendiri mengatakan, Pak Menteri yang sebelumnya mengatakan hampir 100%, tapi ini lisan ya, bukan penelitian, mungkin beliau dan penelitian juga, hampir 100% penyebabnya adalah dari konsumsi air yang jelek. Iya. Nah, ini maksud saya, masyarakat masih kadang-kadang yang penting ada air, kelihatannya bisa dipakai, kelihatannya ini pokoknya jernih, jernih sudah luar biasa, nggak jernih aja dipakai. Kalau jernih dia bisa langsung minum, padahal pH-nya berapa, padahal turbiditinya berapa, apakah mengandung logam berat, dan sebagainya. Itu yang perlu dipikirkan. Sehingga kadang-kadang masyarakat merasa nggak begitu penting air ini. Kadang-kadang kalau mau bayar air dengan bayar listrik, ini bukan kita mau bandingkan, tapi kadang-kadang masyarakat masih menempatkan di sana. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang masyarakat itu masih merasa bahwa rugi kita bayar air ke daerah. Padahal kalau mereka punya kesadaran tinggi terhadap bagaimana kualitas air itu kepada kesehatan mereka sendiri, mungkin mereka akan sangat bersemangat untuk membayar air. Kenapa? Karena kalau air itu bagus, kualitas bagus, dia akan membayar airnya, juga akan bagus kepada kualitas dan kualitasnya. Itu tantangan dari luar. Tantangan dalamnya?
tantangan dari dalam, ya saya mungkin juga sebagai orang relatif baru di PDAM, itu kan mungkin tidak semua di internal awalnya menerima. Dan saya dengan segala kerendahan hati mengatakan bahwa saya bukan orang pintar, bukan orang cerdas, tapi saya pembelajar. Dan saya biasa menggunakan data dan informasi dalam setiap pengambil keputusan. Kalau ada keputusan saya, yang saya ambil itu hampir selalu berdasarkan data dan informasi. Kalau ada yang ingin dibantah dari keputusan saya, tolong bantah dengan data dan informasi. Jangan nah, katanya lah ya. Jangan katanya, jangan asumsi, jangan ini. Nah, alhamdulillah ketika di awal-awal memang agak ya biasa lah kita berproses saling kenal mengenal. Kata orang tak kenal maka ta'aruf katanya kan. Tak kenal maka kenal. Nah, itu lain juga itu. Oh lain ya. Tak kenal maka kenal. Jadi setelah kenal mengenal ya lumayan, mereka sudah lumayan mengenal saya dan kita ada lebih bagus komunikasinya. Tapi ya memang akhirnya kan kita agak nggak sebegitu langsung loncat dari awal. Tapi yang saya rasakan ketika kita selalu berusaha untuk membersamai teman-teman dalam banyak itu dalam banyak kesempatan, saya coba ini kan apa lakukan supaya mereka merasa tidak bergerak sendiri. Ketika mereka ke lapangan misalnya melakukan penyegelan atau melakukan pengukuran apa kemarin kita ada MBR itu. Nah, kita coba untuk cari data MBR, kita juga ikut ke lapangan juga melihat gimana mereka, kondisi mereka dan sebagainya. Ketika mereka perlu ada kebocoran, turun juga liatin. Meskipun dia kita paling sempat pantau itu, kita sampai main di YouTube, siaran langsung, segala macam. Iya betul. Itu juga sebenarnya YouTube itu untuk memberikan informasi secepat mungkin. Kita kan dalam era digital sekarang ini, penting untuk kita memberikan informasi itu kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lihat, kalau mau tahu air sudah jalan atau belum, lihat kan ini yang Pak apa fanpage-nya Pak Direktur. Oh, udah kok dia tadi mungkin jam 11 tadi. Udah. Nah, kenapa kami belum ngalir? Kan udah dijelasin tadi harus punya waktu, perlu waktu untuk itu pemahaman itu penting. Dan itu ya kita coba bangun aku. Hampir 1 tahun dengan berkomunikasi dengan apa karyawan PDAM, apakah konektivitas itu sudah bisa terjadi? Perasaan subjektif saya rasanya iya, alhamdulillah dan lumayan. Karena kita bisa lihat dari kinerja kita relatif bagus, jumlah sambungan tambah apa namanya sambungan rumah yang bertambah cukup besar, bahkan mungkin ya nanti kita lihat angkanya. Saya justru dalam diskusi sama Pak Saiful membuat saya kemudian berpikir sesuatu yang menakutkan. Gagalannya begini. Dengan apa yang disampaikan Menteri PU sebelumnya, orang Kementerian PU lah, ternyata 20 tahun lagi kita akan terus sedihkan yang disebabkan standar kelayakan air minum kita. Pertanyaan saya kemudian, kita bicara berlalu ini, sampai hari ini apakah konsen standar kelayakan air minum PDAM kita segera sendiri seperti apa Pak? Ya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri dan disampaikan oleh jajaran Kementerian PUPR itu bukan dalam konteks air minum sebenarnya. Jadi masyarakat kita masih banyak yang mengambil air dan mengkonsumsi ya? Langsung dari air sungai. Oh, kalau air minum, kita terikat dengan Permenkes 49 tahun 2010. Kurang dari situ kita kena tegur kita. Kenapa Anda mendistribusikan di luar dari air baku? Nah, meskipun itu masih harus dimasak. Selamat bekerja Pak Saiful. Terima kasih banyak atas satu waktunya. Yes. Mudah-mudahan berkah. Amin. Sukses. Terus.